Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, seperti yang kalian lihat bahwa saat ini saya kondisinya ya you know lah, masih belum mandi. Kebetulan tadi malam nginap di tempat mertua. Jadi hari ini karena saya bangunnya pagi benar ya, kebetulan untuk toko juga belum buka. Jadi saya mampir dulu ke rumah saya di server 1. Nah, ini rumah saya yang di server 1, teman-teman. Hello. Ya, kucing tetangga, bukan kucing saya. Tapi kebetulan kayaknya orang rumah entah itu udah bangun atau enggak ya. Masih ditutup rumahnya ya. Jadi saya belum ngetok-ngetok pintu juga. Kalian juga sudah ngeliat tadi di awal ya, itu tower monopol saya. Jadi hari ini saya pengen review jarak ya dari salah satu akses point yang ada di data sana, yaitu TP-Link 2210 ya, TP-Link CPE 2210 atau 220, 2210 lagi, salah. Jadi TP-Link CPE 220 gitu ya, 220 bukan 2210, ingat. Ya, kalau kalian pengen tahu yang mana itu TP-Link 220, kalau kalian mau tahu yang mana itu TP-Link CPE 220, langsung aja kita lihat ke sana. Nah, jadi itu dia adalah TP-Link 220. Sini saya zoom ya. TP-Link 220 itu yang paling putih sendiri ya. Jadi yang paling bersih karena dia yang paling baru, teman-teman. Warnanya masih putih, yang lain udah pada kuning. Jadi di pojok paling atas ya, paling atas ya, itu yang saya lingkarin ini. Ya. Jadi ini kurang lebih 3 pipa, cuman tidak full. Jadi kurang lebih hanya ketinggiannya ini sekitar 15 meteran lah dari tanah. Sepertinya begitu deh. Ya. Nah, saya akan zoom lagi. Jadi di atas itu ada 5 buah access point, teman-teman. 3 buah itu anten apa? Tidak, 3 buah itu semuanya encelling. Yang tengah, yang di tengah-tengah itu adalah totaling CP 300. Sedangkan yang paling putih, yang paling tinggi itu kelihatan dari kamera, itu adalah yang kita mau review hari ini, itu TP-Link CPE 220, teman-teman. Ya. Jadi ketinggian segitu untuk arah pancarnya, kita arah pancarnya itu ke sana, teman-teman. Jadi ke arah barat ya. Kalau di sini barat. Jadi jarak pancarnya itu ke sana, alias ke jalan raya, ke arah bundaran sana, ke arah Palangkaraya. Nah, untuk itu kita akan coba review seberapa kuat dia memancarkan sinyal WiFi dan seberapa kuat dia ngasih bandwidth ke handphone saya ya. Jadi langsung handphone, teman-teman ya, bukan main, langsung handphone. Oke deh, kita coba dulu ya. Sebenarnya kemarin juga ada yang request, Bang, kapan ke server 1 lagi? Kira-kira keadaannya sekarang di mana, di gimana di sini gitu loh. Ya keadaannya ya seperti itu aja. Cuma nanti akan Bang Sandi bikin juga leh videonya ya, untuk ngecek-ngecek lagi server pertama ini ya. Oke. Jadi kita coba dulu untuk review jarak pancar dari TP-Link CPE 220 ini. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa TP-Link CPE 220 ini itu masih menggunakan frekuensi di 2,4 GHz dan untuk SSID-nya kemarin saya bikin jadi kedai SS server 3 ya. Kedai SS server 3. Terus saya broadcast ya. Jadi tidak saya hidden karena keperluannya untuk review ini. Terus tidak saya password juga. Jadi setiap ada device yang terkoneksi dia akan masuk ke login pack mini saya. Oke. Yuk kita langsung saja deh ke arah bundaran, ke arah Palangkaraya. Kita akan cek, tapi nggak di Palangkaraya juga, keles. Di sana aja ya, kita kira-kira aja deh ya. Kira-kira berapa meter, kita akan coba ke sana untuk review jarak pancarnya dan juga kekuatan sinyalnya. Yuk, let's go. Kita akan tinggalkan teman-teman ya, kita akan tinggalkan dulu. Kalian kira-kira sendiri ya, kira-kira perjalanan saya ini jaraknya berapa meter dari access point. Batuk dulu ya.
Saya berhenti di sini dulu ya. Berhenti di sini dulu. Perkiraan kalian kira-kira ini berapa meter, teman-teman? Kalau menurut perkiraan saya sih ini sudah sekitar 100 meter ya. Ya, perkiraan saya ini memang sudah 100 meter ya, teman-teman. Saya akan ngecek di handphone saya yang satunya. Kira-kira sinyalnya masih berapa persen ya, atau berapa bar. Kita akan coba dulu. Saya akan coba untuk sambil merekam layar handphone saya ya. Yuk. Saya sambil nyantai di pinggir jalan, teman-teman. Saya sambil nyantai di pinggir jalan sambil mau rekam handphone saya. Oke, sudah jalan. Saya akan ceknya langsung di wifi saja ya. Saya hidupkan wifi. Malahan ke DSS server 4 yang terkoneksi. Nah, yang ini nih, ke DSS server 3 ini deh. Ini yang mau saya review jaraknya ya. Mau saya review jaraknya. Sambil saya cek handphone ya. Nah, teman-teman, ini masih full bar, sinyalnya masih full bar. Padahal dari sini itu ya sudah agak-agak nggak kelihatan itu antenanya ya. Bentar. Jadi ini access point saya on-kan semua hari ini untuk keperluan review. Yang pertama saya review yang TP-Link dulu aja deh ya. Sinyalnya masih full di jarak kurang lebih 100 meter dengan halangan-halangan pepohonan. Saya akan coba untuk speed test. Saya akan coba untuk speed test dulu, teman-teman. Speed test ya. Handphone saya ini lelet nih, bukan main. Kayaknya sudah mau minta ganti deh. Tapi uangnya nggak ada. Oke, dia masih bisa bawa bandwidth sekitar 22 Mbps. 23-24 Mbps-an untuk download ya, di jarak kurang lebih 100 meter. Uploadnya masih berada di sekitar 10 Mbps ya. 10 Mbps. Oke. Ini masih bagus, masih cukup untuk ya dipakai sehari-hari. Ini handphone masih saya rekam, layarnya masih saya rekam. Tapi saya mau nambah jarak ya. Saya mau nambah jarak. Kita nambah jarak dulu. Oh, Mi, megang. Jarak kita tambah jarak sekitar kita tambah jarak lagi. Ini posisinya lagi ya. Oke, ini saya sudah lumayan jauh banget. Jauh banget di sini. Saya akan coba lihat di handphone saya kembali apakah masih connect wifi-nya. Saya di pinggir jalan nih, teman-teman. Sorry, saya tidak bisa mengangkat kamera. Mana? Handphone saya jadi ceket.
handphonenya ceket ya. Aduh ya Allah. Saya matikan dulu. Sudah sangat jauh ya teman-teman ya. Sudah sangat jauh sekali ini, di atas 200 meter, bahkan mungkin mencapai 300 meter lah. Ya, sudah tidak kelihatan apa-apa, antena saya sudah kelihatan lagi. Ya, karena memang cuma 15 meteran atau nggak sampai kayaknya. Ini saya berada di depan SMP nih, di depan SMP. Sambil nunggu handphone saya hidup lagi. Ya, handphone saya sudah hidup. Ini. Ya, saya bingung juga handphone ini ceket ya. Oke. Wow. Malah yang kuat sinyalnya ke DSS server 2 ya. Nah, ke DSS server 2 ini nanti akan saya kasih tahu itu AP-nya yang mana ya. Ini ke DSS server 3 tadi yang akan kita koneksikan. Kira-kira masih bisa connect apa enggak? Masih menghubungkan posisinya, tersambung teman-teman. Itu masih dapat di 2 bar sampai 3 bar. Iya, apakah masih bisa bawa bandwidth? Malahan tadi terkoneksinya ke loket PPOB saya yang iya udah dekat sama ruko saya ini. Speed test. Wow. Masih bisa ya. Tapi enggak tahu sih bawa bandwidth-nya. Wow, masih 12. 12 Mbps masih sanggup, teman. Gila. Ini masih sanggup ya. 9 Mbps. Oh, uploadnya gila. Uploadnya ngagetin. 5 Mbps ya, berkurang. Jadi dia berkurangnya separoh. Ya, dapatnya sekitar 9 MB, uploadnya 2 MB ya, teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba. Kayaknya nggak mungkin lagi deh ya. Kayaknya ini sudah jarak paling jauh. Menurut saya di 2 bar. Kalian bisa pantau di atas di indikator sinyal. Sinyal naik turun 2 bar, 3 bar, 2 bar, 3 bar. Itu pun dalam posisi yang saat ini saya berada di pinggir jalan. Kalau saya sudah terlindung oleh ruangan, terlindung oleh bangunan, pepohonan, kayaknya ini sinyal bakalan hilang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akan coba untuk closing video ini langsung di depan ruko saya aja. Oke, teman-teman, saya sudah sampai di ruko. Nah, mungkin tadi bagi yang matanya jeli ya, saya sudah terkoneksi dengan Wi-Fi loket PPOB Sandi. Karena Wi-Fi loket PPOB Sandi itu yaitu ya, yang saya pasang di atas meteran listrik itu, yang kemarin saya bikin vlognya juga ya, saya sambungkan menggunakan POS splitter. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Jadi ini Totolink N300RH ini, dia modenya WISP, nangkapin WiFi saya yang tadi, teman-teman ya. Yang salah satunya yang tadi. Dan terakhir saya cek pancaran tadi, saya berada di sana ya. Saya berada di depan SMP sana dan masih mendapatkan sekitar 2 bar. Itu jaraknya dari sini ke sana hitungannya itu sekitar 300 meter lebih lah, 300 meter lebih, dan itu masih bisa connect di sekitar 2 bar. Jadi kesimpulannya bahwa TP-Link CPE220 itu ya termasuk access point yang kuat ya. Berarti termasuk access point yang lumayan kuat, karena dari speed test tadi kita dapatkan downloadnya, uploadnya itu masih ya cukup lah untuk kalau dipakai buat sosmedan, buat nonton YouTube itu cukup lah. Tinggal kestabilannya aja lagi sebenarnya ya. Jadi yang terpenting juga adalah kestabilan. Contohnya seperti kalian yang gamer ya, suka main game, suka live streaming gitu, kayaknya tidak disarankan untuk speed segitu ya. Kecuali kita memang langsung terhubung dengan ISP yang kabel. Itu saran saya ya teman-teman ya. Oke, kesimpulannya itu tadi. Silahkan teman-teman nilai sendiri kira-kira kekuatannya TP-Link CPE220 itu gimana gitu loh. Saya belum nge-review AP saya yang lainnya. Mungkin nanti satu persatu saya akan review ya, access point itu. Dukung aja terus channel Bang Sandi TV dengan cara subscribe dan like, komen juga channel ini.
saya mau kerja lagi, mau mandi habis ini terus buka ruko karena harus kerja lagi. Thank you sudah nonton video ini ya teman-teman. Mas Ani pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.